Hai teman-teman, hari ini kita masak tumis toge dengan tahu. Masak sederhana, tapi rasanya istimewa. Dimakan bersama keluarga tercinta. Yuk kita masak! Pertama-tama kita panaskan sedikit minyak goreng, lebih kurang 4 sendok makan. Lalu tumis irisan 2 siung bawang merah dan 2 siung bawang putih. Tumis hingga harum dan matang. Bahkan 1 buah irisan cabai merah, 3 cm lengkuas geprek, dan 1 lembar daun salam yang sudah dirobek. Masak atau tumis hingga harum dan layu. Kemudian, masukkan 3 kotak tahu kuning yang sudah dipotong kecil-kecil. Tumis tahu hingga matang. Lanjut, kita tambahkan 1 sendok makan kecap asin, 1 sendok makan saus tiram, 1 sendok makan kecap manis, dan 1 sendok makan tauco. Aduk hingga tercampur merata dan mengeluarkan buih dan aroma wangi khas dari tauconya. Kemudian masukkan 100 gram toge. Lalu aduk merata. Dan tambahkan 50 ml air. Masukkan juga 1 batang daun bawang yang sudah dipotong-potong. Dan juga 6 buah cabai rawit hijau. Cabai rawitnya boleh utuh, boleh juga diiris tipis. Aduk-aduk sebentar, lalu tambahkan 1 sendok teh garam, 1 sendok teh gula pasir, dan setengah sendok teh merica bubuk. Aduk-aduk hingga rata. Dan tumis toge dengan tahu siap untuk disajikan. Selamat mencoba di rumah ya teman-teman. Rasanya enak dan gurih, pas untuk santap berbuka atau sahur bersama keluarga tercinta. Mohon subscribe dan like-nya ya teman-teman, agar saya lebih semangat untuk membuat resep berikutnya. Happy cooking dan terima kasih.